Provinsi Sulawesi Barat tak hanya kaya dengan budaya dan adat istiadat masyarakatnya, namun juga menyimpan banyak potensi keindahan alam yang sangat menarik. Berkunjung ke Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat tidak lengkap rasanya jika tidak menjelajah keindahan air terjun Tamasapi. Air terjun dengan ketinggian 100 meter ini berjarak kurang lebih 5 km dari pusat kota Mamuju. Lokasinya bisa dijangkau menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di kawasan objek wisata ini, mata pengunjung akan terpesona dengan keindahan air terjun Tamasapi yang menjulang tinggi. Keberadaan tebing berbatu berbalut rerumputan hijau membuat air terjun Tamasapi terlihat lebih alami dan eksotis sepanjang jalan. Traveler bisa disuguhi pemandangan alam yang hijau dan asri, dan juga udaranya segar khas pedesaan. Suara deru air yang jatuh dari ketinggian kemudian mengalir melewati bebatuan di sekitarnya, seolah menjadi magnet tersendiri bagi pengunjung untuk berlama-lama di tempat ini sembari mengabadikan foto dengan beberapa spot menarik. Tempatnya bagus, asri, masih alam. Air terjunnya tinggi, mungkin di untuk wilayah Mamuju, daerahnya juga strategis, biaya masuknya juga terjangkau. Agar dapat menikmati keindahan air terjun Tamasapi, cukup Anda membayar biaya masuk yang relatif murah, sebesar Rp5.000 per orang. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Freddy Christian, iNews melaporkan.